Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat sup asparagus ayam. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Langsung aja kita mulai. Untuk ayamnya, kita marinasi terlebih dahulu atau kita berikan sedikit bumbu. Kita berikan sedikit garam, lada bubuk, sedikit minyak wijen, dan kita berikan sedikit tepung kanji atau tepung maizena juga bisa ya, atau tapioka. Oke. Kanji bertujuan untuk menempelkan unsur dari bumbunya. Oke. Setelah itu kita rebus sebentar. Perebusan ini dimaksudkan agar sup yang kita hasilkan itu bisa bening ya. Nah, bisa juga sebenarnya langsung kita masak ke dalam kuahnya, tapi nanti akan sedikit kotor untuk kuahnya. Ada baiknya kita rebus saja. Oke, kita masukkan. Nah ini ya sobat ya, kalau kita langsung itu kuahnya akan seperti ini, buket. Nah ini mengurangi kesegaran untuk supnya ya. Oke, cukup. Kita rebus sebentar aja, kurang lebih 1 menit ini sudah matang karena sudah kita cincang untuk ayamnya. Cukup ya, kita angkat. Langsung aja kita mulai. Kita berikan sedikit minyak bawang. Nah oke ya. Bila ada arak masak, kita panaskan api. Bila sudah panas untuk minyaknya ini, bisa kita berikan arak ya. Oke. Biasanya kalau main Chinese food-an itu arak, tapi kali ini arak saya habis, tidak saya kasih ya. Oke. Kita masukkan kuah. Nah ini kurang lebih 3 cup ya. Jadi tidak usah kita berikan bawang putih, karena apa? Dalam proses pembuatan kuahnya sudah ada bawang putihnya. Nah, untuk cupnya seperti ini ya. Untuk cup seperti ini kurang lebih untuk satu orang, satu cup ini ukurannya 150 ml. Oke, kita masukkan semua kondimennya. Kita berikan seasoning atau kita berikan bumbu. Kita berikan beef powder. Oke ya, bisa juga kita menggunakan chicken powder, garam, lada bubuk, dan gula. Oke ya, ini sudah mendidih. Kita tes rasa. Untuk tes rasa sup ya, sup itu harus soft. Nah, oke. Oke ya, rasa cukup. Kita kecilkan api. Kita berikan zat pengental. Di sini saya pakai larutan tepung tapioka ya.
Bisa juga kita menggunakan tepung maizena. Oke, kita kecilkan api. Kita masukkan. Untuk teknik pengentalannya ya, itu ada dua teknik. Untuk yang pertama ini adalah teknik kita kentalkan tapi tidak seberapa ya. Oke. Kurang lebih seperti ini kekentalannya. Terus kita berikan kocokan telur. Nah, bisa kita gunakan putih saja, bisa kita campur juga ya. Ini saya pakai campur aja. Oke. Kita kecilkan api. Dan kita tuangkan secara perlahan, kecil ya. Terus untuk sodetnya atau sodetnya kita putar-putar. Kita nyalakan api sedang. Kita tuangkan telurnya. Nah, oke ya. Telur ini bertujuan untuk memberikan volume lebih banyak ya. Nah, isiannya lebih banyak seperti ini. Nah, cantik ya. Oke. Bila dirasa kurang padat, bisa kita tambahkan lagi. Dan kita berikan zat pengental lagi. Nah, karena seperti ini ya, ini kurang kental, kurang creamy. Jadi kita berikan sedikit lagi. Oke ya, cukup. Kurang lebih kekentalannya seperti ini. Sentuhan terakhir, kita berikan minyak wijen. Kita aduk, kita matikan. Dan sup asparagus ayam ini sudah siap kita plating atau kita sajikan. Oke ya, kita putar-putar seperti ini biar ada motifnya untuk supnya. Oke. Sip. Bisa kita kondimenkan dengan kecap asin dan cabai ya, bila menginginkan sedikit agak strong ataupun sedikit pin pedas.